Boleh sekali lagi katanya kecuali yang 30 miliar katanya. Bukan yang satu tadi. Wahai kerucuk-kerucuk, bangkitlah. Kultur lama nunggu keputusan, ya kan? Nunggu taklimat tuh enggak boleh ada lagi di sini. Antum salah kamar. Salah kamar, ini tadi istilahnya itu creative collaboration. Creative yang penting. Salah kata Pak Anies, dimaafkan, berbuat salah boleh. Saya ini dulu tarbiyah, itu ya karena itu. Rasanya selama saya tarbiyah, enggak ada orang yang saya takuti. Kecuali Allah. Kalau ada yang mengatakan saya kehilangan tarbiyah, justru itu yang gak boleh hilang. Sebab yang terjadi di tempat lain itu adalah karena nilai-nilai yang ada di dalam tarbiyah itu dikepung oleh ambisi struktural. Begitu mentalitas kita mulai berubah, jalan semuanya terbuka. Tenang aja, bumi ini milik Allah. Ya, Abdul Ghani Ghaniyun, hamba dari yang maha kaya pasti kaya. Baik, untuk berikutnya pesan Bang Fahri ini, di pesan Bang Fahri. Semakin memanaskan situasi sosial politik ini. Baju. Tinggal soal THR-nya. Susah juga menghadapi kroco-kroco. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhlas kalian, ini adalah perjalanan yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sudah 5 provinsi ya, dalam rangkaian safari Ramadan kita sejak di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja, dan sekarang di Jawa Tengah. Tapi saya baru dari rangkaian perjalanan itu baru mendengar ada istilah projo itu di sini. Pengalaman di kelas PBI loh. Hah? Nah, justru saya kira dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Anies dari kemarin, itulah yang kita mau ubah. Dan kita mulai dari mengubah mentalitas kita. Karena begitu mentalitas kita berubah, sekali lagi, yang lain itu soal teknis. Nanti ini ada satu syafa di sini. Ya, di antara kritik yang juga kalau di tempat lama itu susah kita lakukan, kritik karena apa namanya, tiba-tiba kultur lamanya itu atau kultur yang berkembang itu feodalismenya sudah terlalu kuat, sehingga iklim dialog dan terbuka itu mulai tidak ada. Dan tadinya itu awalnya ada pada orang-orang tentunya yang mulai dikepung oleh kultur struktural dibandingkan dengan kultur tarbiyah. Sekaligus tadi menjawab, kalau ada yang mengatakan saya kehilangan tarbiyah, justru itu yang gak boleh hilang. Sebab yang terjadi di tempat lain itu adalah karena nilai-nilai yang ada di dalam tarbiyah itu dikepung oleh ambisi struktural. Selalu begitu. Tarbiyah itu membebaskan, struktur itu mengekang.
Struktur itu mengerdilkan, struktur itu menciptakan feodalisme. Karena di situ tiba-tiba ada hierarki. Jadi tarbiyah itu membebaskan, struktur itu menciptakan hierarki dan feodalisme. Nah, itu yang tidak diwaspadai begitu. Sehingga kita enggak bisa dialog. Ya kalau antum mau, saya kira cukup lah ya, karena kita sudah menganalisa pelabuhan lama itu sudah banyak analisanya, ya. Dan kita mengambil kesimpulan bahwa itu memang sudah mendarah daging dan sulit diubah, itu sudah banyak buktinya, ya. Antum kembangkan aja analisanya sendiri. Banyaklah kalau untuk disebut, saya sendiri udah gak enak nyebutnya itu. Karena sudah terlalu banyak. Sampai-sampai saya ini kan kadang-kadang juga harus merupakan, ya. Seperti antum tadi begini kata Ustaz Anies tadi, apa istilahnya ini? Laleki. Apa? Laleki. Laleki. Kalau di Surabaya kemarin apa ini? Lungo. Lungo. Di Jogja itu seleki. Jadi saya juga, karena saya juga mengalami, ya, kita semua mengalami benturan itu, ya. Kalau menimbang bagaimana kezaliman itu terjadi, kadang-kadang itu menyebabkan sulit dilupakan. Karena kalau kita timbang-timbang kemudian dengan apa yang terjadi belakangan, itu luar biasa ya. Kok bisa sejahat itu gitu loh. Ya, tapi kita dileleke gitu begini ya. Saya mau ini nih, ajak semua nih. Coba pegang jidat semua nih. Kata Pak Sapan itu, boleh saya lagi katanya kecuali yang 30 miliar katanya. So, kalau ada yang mau bayar THR, boleh nanti diganti pakai duit itu. Jadi memang seperti sulit dilupakan. Karena kita nggak menyangka sebagai orang yang hadir ya mengikuti apa namanya lingkungan yang sama, nggak bisa membayangkan bahwa itu bisa terjadi, tapi terjadi luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan kemudian apa yang mereka alami setelahnya, tapi kita apa melangkah ke depan. Karena justru itu bedanya, kita mau menegaskan sesuatu yang baru. Tarbiyah kita itu nanti kembali harus menghidupkan jiwa, memerdekakan pikiran kita, dan menjadikan kita ini orang-orang yang bebas dan berani. Itu maksud dari tarbiyah itu. Saya ini dulu tarbiyah itu ya karena itu. Rasanya selama saya tarbiyah, tidak ada orang yang saya takuti, kecuali Allah. Itu yang membuat saya tarbiyah dengan berbagai variannya lah, karena belajar akidah itu ada di beberapa tempat, sampai kemudian bersama ikhwan mempelajari sendiri, karena itu yang referensinya paling banyak, karya-karya ulama-ulama ikhwan itu, dan itu betul-betul yang memerdekakan kita, menciptakan jiwa baru, jiwa-jiwa yang berdiri kokoh dan jelas visi dan arah kemana kita melangkah ke depan. Mantap rasanya, nggak ada kegamangan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan kita dikepung oleh politik, dikepung oleh satu situasi yang justru membuat dia kerdil jiwa kita. Terlalu banyak rasa takut yang masuk, yang rasa takut itu nggak substantif. Tadi Pak Anies ini mau nutup ceramahnya aja masih suruh kita nyerem, suruh nyebur, tutup mata. Itu yang kita mau. Beban-beban yang nggak jelas ini ngapain mengganggu kita? Tapi rasanya itu yang menyebabkannya itu menjadi tidak bisa kemana-mana dan tidak akan kemana-mana. Ini ada tsunami yang akan datang, yang antum akan lihat dengan mata kepala antum sendiri. Ini akan menyapu semuanya.
turun people power enggak mau. Karena merasa sudah dapat keuntungan besar, lalu diajak untuk tetap berafiliasi, itu enggak berani, udah enggak mau. Itu nanti akan goncang. Sebab ulama-ulama yang merasa memberikan kontribusi ini akan ngerokok terus. Sementara sifat sensitif layarnya sudah muncul di dalam. Itu sedikit gambaran ikhwas kalian. Karena itu tadi, ya, apa istilahnya tadi itu? Bukan yang satu tadi. Wahai kerucuk-kerucuk, bangkitlah. Ya. Ini bulan Ramadan tempat kita membangkitkan jiwa kita, memperkuat pengertian kita tentang kemana arah dan orientasi kita, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang merdeka, jiwa yang kuat, jiwa pemikul beban, dan setelah itu muncul insya Allah